Terima kasih teman-teman sudah mengklik video ini. Sebelum kalian melanjutkan videonya, saya meminta tolong dukungannya untuk mensupport terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe di bawah. Karena dengan subscribe dari kalian membuat saya semangat untuk membuat video setiap hari ya teman-teman. Dan yang terpenting subscribe itu gratis. Semoga terhibur dengan videonya. Hatur nuhun. Dan akhirnya beres juga ya. Apa? Malah diam kan Scott kan? Kita ya ini udah beres juga. Kita tinggal kasih-kasih aja. Tapi yang saya bingung, kita bakal taruhnya itu. Oke, sip. Malah pamer kan si kocak kan malah pamer makanan kan. Yang saya bingung itu. Ya Allah bener dah, tidur dulu dah. Parahnya bakal malah gelap coy, saya gak kelihatan ya. Dah Lutung, tidur dulu Lutung. Si Lutung malah kemana kan? Bagus kan malah berpetualang dulu coy. Eh, tidur dulu kocak, saya gak bisa lihat coy. Ini masalahnya gelap banget di sini coy. Nah, penerangan ini dah. Sampurasun, selamat datang di zona terlambat yang hanya dua. Oke, teman-teman, kali ini kita lanjutin lagi mini world survivalnya. Dan di episode sekarang, saya punya niatan untuk bikin yang namanya kandang penguin ya. Dan by the way, si Lutung, si Lutung lagi di sana, gak tahu lagi ngapain coy. Itu farming kocak sawah ini di sini loh. Parah kan? Dia udah lupa apa? Berhubung udah jarang main ya. Oke lah, sebelum kita lanjutin, seperti biasa yang baru datang ke channel ini, jangan lupa buat klik tombol subscribe sama like-nya dulu. Dan biar gak makan waktu juga, kita langsung saja coy. Nah, jadi di sini saya bakal bikin kandang penguin. Nah, di sini ya, soalnya nih, ya, saya kepikiran ini kan kita belum gunain ini, belum gunain apa itu, belum gunain blok es ini sama blok salju ini coy. Udah lama kita dapat tapi belum kita gunain sampai sekarang. Jadi mungkin di episode kali ini kita bakal cobain bikin kandang penguin. Dan mungkin nanti juga kita malah nah atuh kan kemarin banyak ya banyak build-build lain dulu kocak. Kemarin ya kita bakal juga malah melayangkan itu kan. kita bakal cobain ini ambil beruang kita. By the way, ya udah lama juga coy kita belum ngambil beruang kita ya. Oke, dan mungkin ini saya bakal cobain simpen saja di sini dulu kali ya. Nah, dan ini di sini mungkin saya bakal sedikit ratain dulu kali ya. Soalnya ini gak enak dilihat coy. Nah, mungkin kita bakal sedikit ratain ini, nanti kita kasih tangga ya kayak gitu aja kali ya. Nanti bakal di sini pokoknya beautiful ya. By the way, di sini belum saya kasih-kasih lagi ini ya, belum apa itu? Belum saya kasih-kasih pohon-pohon lagi coy. Tuh itu kan masih pada bolong-bolong ya. Udah gak apa-apa, nanti saja gampang itu mah. Oke. Dan mungkin di sini saya bakal cobain sedikit ratain dulu. Itu gak tau sih lu ngelutung kamu lagi ngapain sih, parah kan weh. Dia malah bagus kan. Kayaknya dia sedang bercocok tanam dulu deh. Udah gak apa-apa coy, biarin saja si Lutung ya supaya dia bekerja coy. Dan mungkin di sini saya udah mungkin saya bakal skip saja dulu ini, soalnya kita cuman oke sih malah kerja dulu kan. Cuman ngerapihin doang dikit ya ini ya buat si apa itu si tanahnya ya. Oke. A few moments later. Oke, teman-teman, dan ya ini sudah saya rapihkan ya. Itu by the way si Lutung gak tahu kenapa dia lagi ngurusin ayam-ayamnya coy. Udahlah gak apa-apa ya. Oke, dan kita bakal bikinnya tuh di daerah sini. Mungkin kita buat lebarnya kayaknya samain aja kayak ini, kayak kandang anjing si Lutung ya. Buat makan mang inget. Oh ya bener, ya bener. Tangkapin dah ayam. Oh ya Allah, oh, anjingnya gak pernah dimasukin kandang ya. Buat apa bikin kandang anjing Lutung? Sumpah loh si Lutung, anjingnya belum pernah dimasukin loh. Dibawa terus ya buat ngelawan monster coy. Hei deh, oke lah gak apa-apa mungkin. Kita bakal langsung aja mungkin di sini saya bakal cobain gali ke dalam kali ya. Kita bakal cobain bentukannya tuh gali ke dalam kali. Jadi saya pengennya itu kayak di kebun-kebun binatang. Oke sip. Kayak kebun binatang coy. Jadi si penguinnya itu ke bawah ya buat si kandangnya. Jadi di sana itu nanti kita bakal ya bikinnya agak ke bawahan mungkin sekitar 3 blokan ya. 3 blokan aja kali ya, gak usah terlalu banyak juga buat si ya gak usah terlalu lebar juga maksudnya ya buat si apa sih tingginya coy. Ya tingginya 3 blok mungkin ya benar kayak gitu aja dah. Ya. Ya Allah baru bagus kan. Baru main udah hancur lagi kan. Ntar ini saya ambil dulu ini, ambil dulu scope soalnya kita ya scope kita gak ada coy. Ini kita simpen deh. Ya. Oh, salah. Yaudahlah, gak apa. Nanti saja, coy.
Mungkin saya bakal ambil dulu skop kali ya. Kita bakal ambil dulu skop buat ngeratai deh. Ya, buat ngebikin lubangnya coy. Oke, dan akhirnya beres juga ya. Apa? Malah diam kan Scott kan? Kita ya ini udah beres juga. Kita tinggal kasih-kasih aja. Tapi yang saya bingung, kita bakal taruhnya itu. Oke, sip. Malah pamer kan si kocak kan malah pamer makanan kan. Yang saya bingung itu kita bakal taruh kayak gini aja atau kita bikin coy. Kalau kita bikin bagus kan? Kalah pencet. Bagus kan? Ntar ini kita naik dulu dong, kita naik dulu. Nah ini kita bikin tangga dah. Oke, sip. Nah, yang saya bingung itu kita bakal taruh bloknya, ya bloknya aja kayak gitu, atau kita taruh ini. Kita taruh, nah kita bikin dulu ini coy, kita bikin terbuat bata es. Tapi lebih cantik kan pakai bata es ya, tapi ini gak tahu cukup atau enggaknya ya. Udahlah gak apa-apa, kita bakal, ini barang saya penuh banget coy. Ini barang saya terlalu penuh. Oke. Saya ayah we. Apa coba? Saya ada ayah we. Aduh, udah malam lagi coy. Lo tuh tidur dulu lo tuh, soalnya udah malam juga ini ya. Biar gak ini ya, biar gak ada si pengebom. Soalnya saya malas banget ya lawan si pengebom. Dan yaudah nih, mungkin kita bakal tidur dulu terus terus kita lanjutin esok harinya coy. Oke. Oke, selamat pagi. Dan ya udahlah, ini mungkin kita bakal bikinnya dari blok batu es lah kali ya, bata es apa sih tadi tuh? Itu kita bakal bikinnya dari blok ini ya, blok batu bata ya, ya blok batu es apa sih tadi nama coy? Saya lupa ya. Ini nih, bata es ya, bener coy, bata es ya. Kita bakal bikinnya dari ini aja supaya lebih beautiful gitu kan, bakal lebih beautiful. Nah kita cobain segini dulu. Ini 36 anjay. Ternyata bakal kurang ini. Ntar kita cobain saja, gak apa-apa kalau misalkan, iya kalau misalkan kurang ya, gak apa-apa coy. Mungkin buat bawahnya saya pakainya ini aja, apa itu salju aja. Jadi di bawahnya kita bakal kasih salju. Jadi mungkin nah kayak gini ya. Nah kayak gini coy. Ini kan pinggirnya nanti kita kasih ini ya, buat pinggirnya kita kasih apa itu bata-bata gitu loh. Ya malah bata-bata kan. Ya kita bakal pinggirnya bakal kasih bata aja. Ini buat si apa itu? Buat si lantainya kita bakal pakai salju coy. Jadi ya kita bakal pakai salju aja. Terus nanti di ininya juga, di apa namanya tuh, di tengah-tengahnya kita bakal cobain kasih yang namanya kolam buat si pinguinnya berenang ya. Ceritanya coy. Ini kita ambil dah, kita pakai ini biar ada koleksi. Nah oke, okay. Sip, dan ini kita tinggal taruh-taruh aja ini buat si apa si tumpukan saljunya ya. Oke. Oke, beres. Tapi ini saya bingung ya. Nah, kita cobain dah. Ini soalnya kita bakal kekurangan coy kalau misalkan pakai ini ya. Tuh padahal beautiful ya kalau pakai ini ya. Nah. Atau mungkin dah, saya bingung dah. Nah ini ujung-ujungnya kita ini ya salah coy, ujungnya kenapa dihancurin ya? Apa ujungnya nggak perlu dihancurin ya? Dah ini kita tinggal tambal saja lagi, tidak apa-apa. Ini kalau misalkan kita taruh kayak gini cukup nggak ya? Saya takutnya malah nggak cukup loh. Kalau misalkan nggak cukup ini kan ya 30-an. Yaudahlah, mungkin buat dindingnya kita gak usah ini kali ya, gak usah bagus-bagus coy, kita pakainya yang biasa aja kali. Soalnya kita gak cukup ini, ya coy, gak cukup ya. Mungkin kita bakal pakein aja buat dindingnya. Terus nanti buat, ya kita bakal, kita juga bakal bikin iglu, ya saya bakal bikin iglu juga, iglu ya. Kalian tau lah ya, iglu, iglu itu semacam rumah yang ada di es coy. Kita bakal coba bikin iglu juga ya. Kita, ya mungkin iglunya bisa lah ya. 36. Ya kita coba aja kali ya. Semoga saja bisa coy. Soalnya saya pengennya itu bikin yang beautiful. Oke. Ya Allah ini jangan yang ujung kayaknya gak perlu coy. Oke.
Mungkin ujungnya saya kasih ini dulu, dah tutup dua. Nah kan dua kayak gitu, tiganya nanti kita tutup pakai no. Ini kan kalau misalkan pakai apa namanya tuh si S ini, kita jalannya jadi apa ngegeleser tuh ya? Itu coy, licin. Nah itu coy, licin ya. Nah saya pengennya tuh kayak gini ya. Kita cobain aja dah. Kita cobain. Ya kayak gini dulu. Naik ke sini. Oke, waduh, ternyata lumayan lah ya. Gak terlalu buruk juga coy. Mantap. Dan mungkin saya bakal kasih, ini gak bisa dibikin tangga lagi apa? Oh ya bener, ini kita tutup dulu dah. Buruk ah. Buruk. Parah kan dibilang buruk coy, dibilang jelek ya. Ntar ini kita tutup dulu dah. Kamu ngapain sih lutung? Si lutung dari... Bagus kan? Keren saya lagi di sana loh. Burik. Game 6-bit, 8-bit, kocak, gak ada yang name lagi kan, 6-bit, ini 8-bit, woy, ini kita gimana, iya, 8-bit, iya, dan mungkin kita bakal tambah 2 aja, emang bisa nawar apa, parah, ini gimana lo tung, bantuin lah, mikir dong, mangtong, lutung, tolong lutung matamu tenggelam emang ini apa namanya itu danau apa enggak, kocak gak akan tenggelam. Ntar lutung saya bingung loh, 31. Nah ini kita bakal bikinnya di mana, ini iglu you know what iglu lutung, yes of course. Nah kita bakal cobain bikin di sini dah. Ini lutung, kamu bawa air dah lutung. Lutung kamu bawa air. Malah joget kan, malah break dance kan. Ya Allah, malah break dance kan. Bagus kan. Malah break dance. Ya udahlah, terserah. Ntar ini saya kok denger suara ini Lutung. Suara si pengebom loh. Rusak mah. Oh iya si Lutung lagi rusak. Ini saya benerin dulu lah, kencengin dulu. Tip. Dah. Dah bautnya saya udah kencengin kok. Naik udah sana. Dahlah ke malu tuh mah. Pusing saya ini, pusing. Nah, segini kayaknya cukup coy. Ini apa? Ya cukup lah ya. Malah nangis kan? Cepet lu tung. cepet bawa ini, oi, bawa apa tuh? Gak bisa naik. Pakai batu ya Allah, ini pakai dulu tuh blok. Pakai dulu blok lu tung. Ini Ya udah. Mungkin saya bakal bikin dulu ini semacam kayak ini ya, tempat airnya coy. Jadi ya tempat berenang si penguin-penguin nanti ya. Oke, kita simpen. Dan mungkin saya masih bingung ini ya buat nanti kita bikin iglunya ya. Ini soalnya bikin iglu agak gimana? Kocakan dikasih tanah malah punya tanah sendiri. Tangga ke atas aja ya Allah, malah bikin tangga gitu kan. Lah terserah si lutung dah. Terserah. Oke, ini kita tinggal lanjutkan saja. Ini kita bakal bikin semacam kolam ya. Dan nanti buat iglu saya masih bingung lah ya. Ini buat bikin iglu, kita bikin iglunya gimana ya? Kita beneran salah pencet, euy. Nah, oke. Kita ini simpen. Nah, ini coy. Nah, kayak gini ya. Oke, dan kira-kira jadinya kayak gini ya buat tempat tempat airnya, coy. Kocak malah bikin kan. Nah saya pengennya itu bikin iglu di sekitar sini. Gimana ya bentukannya ya? Ini mungkin kalau misalkan kayak gini gimana coy? Jadi saya pengennya itu si iglunya masuk ke dalam tanah. Saya pengennya itu si iglunya agak masuk ke dalam coy. Jadi mungkin kita bakal taruhnya kayak gini kali ya. Kita cobain kayak gini, ini dua, ini dan ini. Terus di sini kita kasih kayak gini. Oke. Terus di sini kita kasih buat semacam goanya coy. Jadi iglunya itu ceritanya masuk gua ya. Di sini dan di sini. Oh mantap, beautiful. Terus mungkin di sini lantainya saya cobain ganti dulu lah ya.
kita bakal cobain ganti lantainya. Bobo, engke heula lu tuh kagok, kagok. Anjir teh. Pas satu lagi euy. Ini bisa hancur gak pakai tangan ya, kita tuh. Kita pukulin pakai tangan, coy. Gak GG gimana ya? Ah, bisa. Taruh tuh bentar lagi, nanggung, nanggung. Soalnya kita tinggal taruh ini doang. Apa itu blok salju? Nah, kayak gini. Naik dan naik. Oke. Nah. Oh, kalau mau. Bentar ya, ini saya nanggung coy, mau tidur ya. Nah. Nah. Oke. Nah, beautiful kan? Ini mungkin dibikin kayak gitu ya. Kita bikin kayak gini dah. Nah, kalau kayak gini gimana coy? Ini kan 2-2. 1-2-3. 4. Terus di sini 1-2. 1-2-1. Oke. Ya Allah bener dah, tidur dulu dah. Parahnya malah gelap coy, saya gak kelihatan ya. Dah Lutung, tidur dulu Lutung. Si Lutung malah kemana kan? Bagus kan malah berpetualang dulu coy. Tidur dulu kocak, saya gak bisa lihat coy. Ini masalahnya gelap banget di sini coy. Kita kasih penerangan dulu dah. Si Lutung malah enak berburu loh dia. Punya anjing banyak malah dipakai berburu. Yaudah, nanggung Lutung. Melindungi. Oh, bagus, bagus coy. Ntar dulu kalau gitu, kalau kamu gak mau tidur, yaudah saya lanjutin lah. Nanggung anjay. Soalnya ini ya tinggal dikit lagi, kita bakal cobain bikin menetralisirkan area. Ya, terserah lah ya. Terserah lu tuh. Nah, ini kan 1, 2, 3, 4. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, kayak gini kali ya. Ya sip kayak gini coy. Mang. Apa? Jangan dimasukin sini kocak, anjing kamu nanti gak bisa naik lagi loh. Si lu tuh mau masukin anjingnya loh. Ntar dulu dong, jangan dulu masukin. Itu tai. Parah kan malah ngasih tai. Udah ada anak anjing lu. Oh, si lu tuh ngawinin anak anjingnya, pantesan coy. Ngawinin anjingnya. Buat makan. Matamu buat makan. Ada anak. Udah tidur dulu kocak, ya Allah. Si Lutung malah gak mau tidur loh. Dahlah terserah Lutung, kalau Lutung mau berpetualang dah silahkan dah. Biar gak mengganggu ya. Masalahnya si Lutung malah mengganggu coy. Dahlah gak apa-apa, biarkan saja dia supaya berpetualang ya. Lutung kerja. Oke sih, pekerjaannya jadi Monster Rider apa? Menjaga mamang, oke sih. Malah menjaga mamang kan. Oh, ya, parah kan? Oke, teman-teman, ini ya udah. Kenapa kamu di sini ya? Allah, pedagangnya malah ke sini gitu kan? Ya ini udah beres juga. Ini mungkin ambil. Ini saya ambil lah. Ini kita hancurin. Ini kita hancurin. Nah, oke, simpen dan salah pen. Bagus kan? Salah mamang, mestinya pakai yang ini. Nah, itu dua. Iya, didinya jadah. Nah, ini kita ambil. Kan salah kan. Ini salah pencet, mestinya pakai yang ini. Oke, beres. Yap. Ya, ini udah beres ya. Ini buat tempat pinguinnya. Parah kan ada si pengepom loh. Itu si Ucaca. Siapa Ucaca kocak? Sah Lutung si Ucaca Lutung. Si Lutung, katanya ada si Ucaca, pengebom. Pengebom memang namanya si Ucaca apa? Si Lutung ngasih nama pengebomnya Ucaca aja. Suaranya. Ya gitu, emang suaranya kayak gitu-gitu. Masa sih Lutung? Nah, kita kasih ini, kita kasih ini di sini. Kata mamang tadi. Ya gitu. Saya lupa lagi ah, enggak tahu ah. Mamam. Di sini kita tinggal kasih ini
si Ucaca mau menghancurkan masjid. Eh parah kan? Parah anjir. Coba tahan lu tung, tahan. Woi, siap tahan. Tahan, Mang. Oke, nah di sini kita ceritanya buat si penguinnya mau beranak ataupun ya bebas lah ya. Terserah si penguinnya, coy. Terserah kan. Nah, di sini kita tinggal kasih air, terus kita tinggal spawn penguinnya, dan mungkin di sini kita butuh jalan buat naik. Jadi mungkin saya bakal kasih blok. Ih, nomor berapa sih? Nah, ini. Kita bakal kasih blok kayak gini aja. Nah, buat naiknya ya. Oke, naik, naik, dan naik. Terserah dah. Oke, kita bakal ini dulu ambil air. Si Lutung disuruh ambil air, gak ambil-ambil. Oke, kita bakal suruh... Malah ada minerus. Tidur dulu, Tung. Habis. Mana mungkin air habis, kocak. Tidur dulu, Tung. Oke, sip. Oke, yuk. Dah, kita bakal tidur dulu. Diminum sama Dogi. Malah dikasih minum anjingnya, kan parah, kan. Tidur dulu, Tung. Kita tinggal isiin dulu aja. Apa tuh? Tinggal isi kolamnya sama tinggal nge-spawn penguinnya. Dan mungkin saya bakal kasih pagar di atasnya ya. Biar gak ada yang masuk. Ya, hewan-hewan lain biar gak masuk, coy. Ada si Ucaca. Udah tidur dulu kocak, malah ada si Ucaca kan. Mana tipo lagi kan. Oke, selamat pagi. Dan ya, kita tinggal ambil ember. Kita ambil ember. Terus kita bakal tinggal taruh daun. Susah betul ngomongnya ya. Kita tinggal taruh ember, coy. Oke, ini kita sudah ambil pagar. Ini saya lapar. Makan dulu, Bang. Ya, ini kita udah ambil pagar sama udah ambil juga ini ember. Bentar. By the way, embernya belum dikasih. Ah, air memang. Tuh, dua. Oke, kita tinggal ambil saja ini. Tinggal ambil saja buat taruh-taruh. Si Lutung ngapain coba? Si Lutung malah masih tidur kan, parah kan ya kan? Ini mana anjing-anjingnya disimpan di sini gitu kan? Cepet Lutung ke sini, parah kan, malah enggak ke sini. Ntar ini kita taruh di sini, ini simpen dulu, ini taruh di sini. Nah, yang di tengahnya jadi air permanen ya. Terus kita taruh di sini, ambil di sini. Oke, mantap, sudah air permanen semuanya ya. Mantap. Oke, dan di sini kita tinggal taruh penguin. Terus mungkin sebelum kita taruh penguin, ini saya pengennya tuh ada semacam jalan, euy. Tapi jalannya gimana ya? Asyap, malah asyap santuy kan. Oke, kita bakal taruh dulu ini. Pagar-pagarnya. Jadi biar kayak semacam kebun binatang ya. 1, 2, mantap. Oke, beres akhirnya ya. Dan mungkin nanti kita bakal kasih pohon Natal juga. Jauh. Cuman bilang, ya Allah, si Lutung saya suruh ngambil pohon Natal, dibilang jauh kan. Ntar kita tinggal taruh ini torchnya, kita taruh lagi apa? Yaudah, taruh lagi lah. Bagus kan? Bagus. Terima kasih, Tayo. Makasih loh. Si Lutung ditembak Mineros Tayo loh. Cepat Lutung, ambil dulu Lutung. Si Lutung gak mau ngambil, eh. Ini kok bor... ada nih. Berisik, kocak. Ya Allah, si Lutung malah mainin priwit kan. Cepat Lutung, ambil-ambil itu Lutung. Ambil-ambil pohon Natalnya ya. Nah, ini kita kasih bornya. Bor lagi. Bornya biar yang banyak kali ya. Soalnya ya, biar gak nge-spawn intinya ya. Cepat Lutung, si Lutung malah... mainin anjingnya loh, Bang. Punya mainan ya dia ya. Punya mainan anjing, coy. Oke, kita tinggal taruh. Mantap pokoknya ya. Ini Bapak kenapa? Bapak ke sini? Kenapa Bapak ke sini? Saya matiin aja dah. Enggak. Oke. Kita tinggal taruh. Oke dah. Sip. Ini sudah jadilah ya. Buru Lutung, buru, ini saya mau nge-spawn pinguinnya, cepet ambil dulu itunya loh. Ambil dulu apa itu? Pohon Natal, kita punya satu ya. Ah, benar. Udahlah, gak apa-apa Lutung, sini aja. Kita bakal langsung aja dah. Ahahai. Lutung dek sulap naon coba ya Allah. Apa sulap apa? Cepet, ini saya mau nge-spawn, ntar ambil dulu dah. Ambil dulu telur pinguinnya ya. Waduh, pinguinnya. Ini yang ngasih makan penguin tuh pakai apa ya?
bagi yang tahu komen ya. Ini ya saya lupa coy. Salmon. Salmon buat ngasih makan beruang, dapatnya dari penguin, kocak. Malah dipukul parah kan. Ya Allah, malah dipukul loh. Si lutung kan parah. Malah di ini loh si penguinnya. Ih. Tutupan matana apa coba tutupan matana? Apa mau ngapain kocak? Tutup buk. Iyalah terserah dah. Cepet mana tadi? Si itu-itunya mana? Oke, kita tinggal taruh aja. Sulap. Tutupan, katanya ditutupan, malah gak ditutupin kan. Ih, parah kan malah. Parah kan malah ngainin babi di sini loh. Parah. Keprok malah matamu keprok. Udah lah, saya ambil dah. Satu lagi mungkin di sini boleh lah ya. Nah, di sini ini kita ambil, kita ke ujungin coy. Punten. Nah, okay, mantap, beautiful. Beautiful. Ayo lo tuh. Nih yang mau ngasih nama kan buat makanan penguin apa? Kita pakai apa, coy? Udahlah, mungkin kita bakal ya buat episode sekarang segini dulu soalnya kita udah ngeberesin ini dan mungkin next episode saya pengen ngebenerin rumah saya, coy. Rumah saya. Kan parah. Si lutung lihat mau nge-spawn lagi kan? Awas lo. Awas kamu. Awas lo. Awas nge-spawn lagi kan? Yah, udah kita bakal langsung aja. Ya, buat episode sekarang kita segini dulu. Parah kan malah nge-spawn babi loh. Ya Allah. Nah, buat episode sekarang kita segini dulu. Terus kita lanjutin lagi buat naik episode coy. Oke? Ya Allah. Si lutung malah mau out. Ya mau outro malah nge-spawn yang lain kan. Astagfirullah. Saya mau outro lutung. Ya Allah, diem dulu napa? Parah kan dibunuh lagi loh penguinnya. Sudah teman-teman, ya makasih banget yang udah nonton. Seperti biasa, jangan lupa buat klik. Parah. Ya seperti biasa, jangan lupa buat klik like, share, komen, dan subscribe-nya untuk membantu terus perkembangan channel ini, teman-teman. See you on next video. Hatur nuhun.